lalu, seorang ayah beri hormat ke anaknya yang seorang letnan, dan lihat yang dilakukan ke ibunya. Video mengharukan yang menunjukkan seorang ayah hormat kepada anaknya viral di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Twitter @resjogja pada Minggu, tanggal 20 Mei tahun 2018. Seorang ayah yang merupakan TNI berpangkat kopral, memberikan hormat kepada anaknya setelah lulus pendidikan berpangkat Letnan 2, Letda. Terima kasih buat bapak ini, karena telah mendidik anak dengan benar, hingga menjadi perwira. Meskipun dia anaknya, sebagai kopral dia harus hormat kepada sang anak yang pangkatnya lebih tinggi. Karena itu sebuah aturan dalam kemiliteran, tulis akun @resjogja. Dalam video tersebut terlihat, seorang ayah berpakaian tentara bersama istrinya yang mengenakan kebaya biru dan membawa bunga menghampiri anaknya. Tepat di tengah lapangan, usai meletakkan tasnya, ayah tersebut memberikan hormat kepada anaknya. Sang anak membalas dengan hormat pula. Dia lantas mencium tangan ayahnya dan memeluknya. Setelah itu dia mencium tangan ibunya dan bersujud di kaki ibunya. Suasana menjadi haru. Bahkan terlihat sang ayah berusaha menghapus air mata anaknya. Keluarga tersebut kemudian bersiap-siap untuk berfoto bersama. Postingan tersebut viral di media sosial dan mendapat komentar beragam dari netizen. Banyak yang merasa terharu bahkan tak bisa menahan air mata.